Depot amunisi angkatan bersenjata Ukraina hancur di dekat Konstantinovka. Menurut data intelijen, prajurit Ukraina menyembunyikan dan menyimpan persenjataan dan perangkat keras militer di sana. Rusia melancarkan serangan udara. Pilot memusnahkan depot dan persenjataan yang disimpan di sana dengan persenjataan yang dikirim melalui udara. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 4 Oktober Rusia total kehilangan 279.890 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 450 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 13 tank dan lapis baja, 18 kendaraan infanteri, 47 unit artileri dan 41 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir angkatan bersenjata Ukraina secara total kehilangan di antaranya 484 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.491 tank dan lapis baja. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.